Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini Allah masih memberi kesempatan kita untuk hadir di majelis taklim ini yang mudah-mudahan disertai oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala serta disertai hidayah, baik hidayah irsyad maupun hidayah taufik, agar kajian ini benar-benar kita dapat ilmu dan dapat diamalkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita perbaiki niat kita agar supaya amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pertolongan untuk mengamalkan ilmunya, karena niat itu adalah syarat syarat diterimanya amal. Meskipun ada amalan-amalan yang diterima tanpa niat ada, tapi termasuk apa itu an-niyatu syartun lisa iril amal bihas sholahu wal fasadu lil amal. Jadi niat itu termasuk syarat baik buruknya amal, tergantung niatnya. Termasuk Rasulullah SAW nanti dawuh, innamal amalu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi ono amalan-amalan sing tanpa niat tetap apa diterima, tetap apa itu tetap berhasil terjadi tanpa amal. Contohnya amal-amal sing ngilang najis, misalnya gak sengaja kudana najisnya hilang, kan tetap diterima najisnya. Cuma untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ganjaran, itu dibutuhkan niat. Misalnya sampean kena telek, terus sampean adus, moro-moro kan resik dhewe, gak mau niati ngilangi najis lah, kan hilang najisnya. Tapi untuk ganjaran ngilangi najis, maka gak diniati. Tapi nek diniati memang dicuci niat ngilangi najis, nah itu termasuk untuk ganjaran. Jadi untuk mendapatkan pahala itu harus disertai niat. Tapi di antara amalan-amalan ada yang tanpa niat itu pun sudah sah, tapi gantuk ganjaran. Gantuk sampean kena telek terus moro-moro dolanan yang kali ilang najis, ya ilang najis, tapi gantuk ganjaran ngilangi najis. Itu di antaranya.